Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Dapur Mapatan. Kali ini aku akan masak sambal pecel ayam atau lele yang abang-abang pinggir jalan itu loh. Nah, ini reviewnya dari suami tercinta. Enak, Pak? Magicom ya. Oke, langsung aja kita tumis 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah kita iris tipis. Kita tumis agak kuning. Kemudian masukin cabai rawit. Ini saya gunakan sekitar 11 cabai rawit. Ini cabainya kurang pedes ya, bukan sejenis cabai rawit setan, ini kurang pedes. Bagi yang suka pedes bisa ditambahin. Kemudian 1 buah tomat. Ini iris tipis-tipis. Kalau bisa gunain tomat yang lebih merah. Ini kebetulan adanya cuman kurang merah, agak orange, jadi agak keras. Ini kita tumis sampai benar-benar hancur si tomatnya tadi. Tuh, sampai begini. Kita matikan kompor. Dan kita giling. Let's go. Kita masukin gula merah sedikit aja, kemudian garam, mecin, bisa opsional ya, nggak pakai mecin juga nggak apa-apa, bisa ganti kaldu jamur. Kita ulek aja, ini udah halus. Kemudian kita masukin perasan jeruk nipis, opsional juga, bagi yang nggak suka bisa di skip. Nah, ini udah jadi, dijamin rasanya enak banget. Bagi teman-teman, usahakan pakai tomat yang agak merah, dan bagi yang suka pedas bisa ditambah lagi cabenya menggunakan cabai rawit setan. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye.